Dua orang tewas dan tiga lainnya luka-luka akibat tabrakan yang melibatkan dua sepeda motor di Sleman, Yogyakarta. Kecelakaan bermula saat salah satu sepeda motor yang berboncengan tiga orang melaju dari arah timur dan bermaksud akan belok ke utara. Namun di saat bersamaan dari arah barat melaju sepeda motor berkecepatan tinggi hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Kasus kecelakaan ini kini dalam penanganan polisi.